Korang dah pakai mascara, pakai pula yang waterproof nak pergi solat. So korang kena basuh menggunakan micellar water. Dalam micellar water, nama pun water, bahan dia mestilah ada air dan juga ada few surfactants. Surfactants ni, so kita cakap pasal surfactant lah sebab dia macam memberi fungsi yang sangat banyak ya dalam micellar water ni. Surfactant ni pada asasnya dia adalah molekul yang terdiri daripada hydrophilic head yang suka pada air, which is polar, and then dia ada hydrophobic tail. Dia tidak suka air dan dia non-polar. Contohlah kalau kita ada pinggan yang kotor, kalau kotoran yang masakan mestilah ada minyak kan. Dan minyak ni dia tak boleh nak dissolve dalam air. Sebab itulah fungsi surfactant ni dalam sabun untuk dia macam ambil wash away lah minyak tu, apa ni, kotoran degil dekat pinggan tu. Caranya ialah bila kita masukkan surfactants dekat dalam air, diorang ni akan arrange themselves dalam spherical arrangement tau, dalam spherical arrangement. Lepas tu dia macam, eh nampak minyak. So apa yang dia akan buat, dia akan kepung. Lepas tu dia macam akan sorokkan minyak tu kat dalam air. So dia macam ting 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 ting, and then dia keluar dengan cara macam kita scrub dia apa semualah. Basically pinggan tu akan bersih. Tapi macam mana pula surfactant yang bertindak dalam micellar water? Caranya ialah macam masa kita apa ni, kita tuang micellar water dekat atas cotton pad kan. Cotton pad ni dia daripada cellulose and then dia adalah polar. Bila kita tuang micellar water, surfactant tu dia punya yang hydrophilic head akan melekat dekat atas cotton pad tu, and then ekor dia akan macam stick out. Bila kita sapu dekat muka, kita punya bahan-bahan makeup ni adalah oil base tau. So bila kita remove kan dekat muka, dia akan tarik lah, macam dia punya hydrophobic tail ni akan tarik semua oils dekat muka. Sebab tu kita boleh hilangkan makeup pada muka. Macam amazing kan, kalau kita tahu. Kalau tak, kita ingatkan macam oh, kita tuang je and then kita boleh hilangkan. Sedangkan ada chemistry behind it. Boleh ke kalau kita nak cuci muka menggunakan air sabun? Actually boleh, tapi air sabun dia punya surfactant agak harsh tau. So sebab tu lah wujudnya micellar water ni, untuk dia less irritant dekat muka. Tapi memang ada orang yang memang quite sensitive dengan micellar water. Sebab tu penting bila kita nak beli sesuatu produk, tak kisahlah skincare ke ataupun kosmetik, kita kena tahu yang kita ni tak sesuai dengan bahan apa. Macam saya tak sesuai kalau pakai pencuci muka yang ada SLS, so saya pilih surfactants macam SLES. Surfactant ni sebenarnya dia bukan ada dekat micellar water lah, dia ada dekat semua tempat, and also dia memang akan ada dekat macam detergent, soap semua. And one of dia punya main function adalah untuk break the surface tension of a water. Sebab tu kalau korang perasan, bila kita contoh kita ada dua droplets, satu droplets air yang tak ada surfactant, satu lagi kita tambahkan surfactants. Bila kita tambahkan surfactant, dia akan macam ting, dia akan jadi plain tu, faham tak? Kalau yang tak ada surfactant ni, dia akan macam membentuk yang tu lah, macam half oval.